masih belum bisa move on dari tape nih. Ada perol tape ceria yang sangat menggugah selera. Cara bikinnya, peuyeum dihaluskan, lalu tambahkan kuning telur, mixer sampai semua bahan menyatu ya. Kemudian tuang ke dalam loyang yang sudah dioles mentega. Sekilas bentuknya seperti membuat kue bolu. Biar makin jos, tambahkan topping mulai dari kismis dan keju, biar tambah enak. Panggang dalam oven selama 20 hingga 30 menit, sampai tekstur adonan lembut dan matang. Tinggal diberi garnish, jadi deh, perol tape ceria yang penuh warna. Wah, persis kayak kisah cinta aku sama kamu. Cie-cie. Gurihnya tape berpadu dengan adonan cake pas banget di lidah. Teksturnya juga lembut. Jangan heran kalau kudapan ini disukai oleh semua kalangan. Kalau kalian nggak terlalu doyan sama tape, jangan sedih. Cita rasa perol tape ini nggak tape banget kok, karena sudah berbaur dengan adonan kue. Pokoknya kalian harus cobain deh tape yang tidak biasa ini.